Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas ada event lagi nih di Legend Team teman-teman ya. Tahu kan Legend Team itu udah saya bahas di sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu ya teman-teman ya. Dan kalian tuh farming diamond di Legend Team ini kan. Nah jadi di Legend Team ini sekarang ada ngadain lagi yang namanya event diamond gratis lagi, yaitu kita ngedraw seperti biasa teman-teman ya. Itu undang teman. Ya kalian juga yang udah dapat diamondnya dari Legend Team pasti tahu lah ya teman-teman ya. Nah jadi gimana caranya bang? Sekarang gimana nih eventnya? Jadi langsung aja kita untuk ngebahas teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya teman-teman ya. Dan jangan lupa diklik sebanyak-banyaknya, nanti kalau misalkan ada event-event terbaru yang buat dapatin skin gratis dan updatean, saya bakal langsung buatkan videonya buat kalian. Jadi langsung aja kita masuk ke inti videonya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk di home screen HP saya teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke aplikasinya Legend Team. Di situ udah kita klik aja ke aplikasinya Legend Team. Nah, jadi kalian di sini perhatikan aja videonya dan biar kalian ngerti teman-teman ya di eventnya. Nah, jadi eventnya seperti ini, seperti biasa di situ ada undang teman untuk order dan menangkan Diamond Mobile Legend. Diamond Mobile Legend menanti Anda. Kita klik dulu teman-teman ya. Nah, jadi setelah klik kayak gini, kita tunggu sebentar. Jadi di sini kita bisa mengundi, yaitu ada 5 diamond, 45 diamond dan 300 diamond. Selanjutnya thank you dan try again. Dan selanjutnya juga di sini ada iPhone teman-teman, iPhone 11 Pro atau 13 atau 12, saya nggak tahu, di situ nanti kita bakal coba cek. Nah, di sini cumannya teman-teman ya, peraturannya itu beda dengan event sebelumnya di mana player gratisan itu farming bebas lah ya, intinya ya. Cuma di sini ada peraturan terbaru nih. Oke, caranya yang pertama yaitu selama periode acara setiap pengguna baru yang diundang menyelesaikan satu pesanan nol bab selama periode acara dan mengisi kode undangan Anda saat memasuki halaman acara, Anda bisa mendapatkan satu waktu mengundi dan waktu mengundi dapat diakumulasikan. Oke, jadi catatannya, jika pengguna baru yang diundang menyelesaikan beberapa pesanan selama periode acara, undang yang sesuai hanya bisa mendapatkan satu kesempatan mengundi. Undang pengguna baru yang berbeda untuk memesan untuk mendapatkan lebih banyak waktu mengundi teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita undang, contohnya di sini ya, kesempatan mengundi, kita klik di sini. Nah, selama periode acara setiap pengguna baru yang diundang menyelesaikan satu pesanan non bab selama periode acara dan mengisi kode undangan Anda memasuki halaman acara, Anda bisa mendapatkan satu waktu mengundi dan waktu mengundi dapat diakumulasikan. Nah, jadi kode undangan saya itu ada 16 2306 4231. Nah, kalau kalian mau masukin kode undangan saya, mau bantu, boleh teman-teman ya. Nanti kalau misalkan diamondnya banyak, saya bakal bagi kepada kalian. Nah, jadi di sini kita klik dulu ke menu ini teman-teman ya. Nah, jadi gini caranya, ketika kita misalkan ya riwayat undangan, di sini kan saya belum mengundang. Nah, di sini kita undang ya, contohnya di sini ada klik undang misalkan ya, mengisi. Nah, jadi setelah kalian masuk ke apa tuh, ke Legend Team-nya itu, kalian jangan lupa masukkan kode di sini, kode undangannya. Setelah kita undang teman kita itu, misalkan nih, ini contohnya teman kita yang kita undang. Nah, jadi selanjutnya kalian klik aja ke menu profil, selanjutnya kalian klik ke menu dompet teman-teman ya. Nah, jadi di mana di kita, teman kita yang kita undang itu harus top up, yaitu 14.000 perak teman-teman ya. Ketika kita yang diundang itu kita top up 14.000 perak, contohnya isi ulang di sini, nanti bakal ada di situ namanya pembayarannya menggunakan dana atau pulsa bisa ya, dana atau pulsa bisa. Nah, nanti kita bakal berkesempatan mendapatkan diamond di sini ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan yang HP kita yang satu lagi itu kita undang dan top up 14.000, kita dapat 300 diamond atau 45 diamond atau bahkan iPhone, itu worth it teman-teman ya. Nah, jadi pendapatan saya di sini juga masih nol. Nah, nanti kita bakal coba setelah ini worth it atau tidak, saya bakal buatkan di part selanjutnya. Jadi kalau misalkan bang memang terbukti dan dapetin diamond, kita bakal dicoba naik. Karena untuk Legend Team ini memang dari dulu pas pertama rilis memang kita dapetin diamond tuh gratis banget teman-teman. Dimana kita ketika undang teman ya kita bisa dapetin diamond. Contohnya di sini event berakhirnya pada tanggal 1 Juli. Nah, jadi Anda harus mengisi ID Mobile Legend dan
Anda dan kami akan mendistribusikan hadiah ke akun Anda dalam waktu 48 jam setelah pengiriman Anda. Di mana di sini kalau misalkan kalian dapat undangan itu ada 100 pengguna selama acara total 100 peluang. Jadi kita bakal dapat 100 kali ya. Dan di situ juga ada iPhone 13 ya. Kalau misalkan kalian dapat iPhone 13, kalian silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah. Nah, jadi kalian coba aja nih aplikasinya apakah worth it atau tidak di event kali ini. Kalian tinggal komen aja di bawah nanti. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.